Ampun kak, ampun kak, ampun, ampun, ampun. Kalian semua menghina Yono, menertawakan dia bosku. Gak berani aku teman. Ini aku stand up nih. Kalau Yono teriak fan, airku mana turun aku nih. 2021 gue ngelamar sebagai pegawai Kompas. No. Sumpah. Yang lain audisi, audisi doang. Gue audisi, interview juga. Gak percaya ah. Nih ID gue nih ya. Jadi gini teman-teman. Aku nolak si Ciri meluk. Karena aku takut nangis. Kalian bayangkan, di sebuah TV nasional ada orang Batak nangis di pulau orang Timur. Makanya dari itu saya benci angka 10. Kenapa? Karena di kompetisi ini saya juara 10. Di Suci 10. Sekarang di babak callback berjumlah 10 komika. Memperebutkan 10 juta. Kok bisa orang lain bahas gua lucu sedangkan gua enggak? Mendingan kalau gitu gua ngorok sambil makan aja di panggung. Dan kalian tahu video itu saya yang close mic, saya yang dikata-katain, saya yang edit. Allahu Akbar. Saya yang edit. Kalau Bang Rispo dari suaranya itu kebayang kalau orangnya kekar, terus wajahnya tampan. Terus suka yang rapi-rapi gitu orangnya. That's why I change my hair to black. Mending dipanggil Cina dibanding dikira Yono. Mungkin lu ngira panselannya itu ada di pengamen bilang makasih ya kan? Komedi gue gak gitu. Persis begitu. Gue lakuin apa kata Bang Rigen. Ada hentakan bahkan lompat. Dan komika dengan nilai tertinggi adalah Stop Selamat Duit. Selamat Duit. Selamat. 10 selamat.